Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Shalawat dan salam kepada Rasulullah wa alihi washabihi ajmain. Ya, alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul bersama-sama di acara rangkaian acara dari kegiatan yang diadakan oleh PLS atau pengusaha negeri syariah setiap 2 minggu. Jadi rangkaiannya itu ada IBC tiap 2 minggu dan 2 kali IBC ada business talk. Alhamdulillah dulu business talk pertama sudah diisi oleh Mas Yoyo SS, terus yang kedua Mas Akuari, dan alhamdulillah business talk ketiga ini kita kedapatan narasumber artis deresan. Jadi Mas Yoyo ini sangat terkenal di deresan, tapi beliau juga alhamdulillah diamanai sebuah usaha yaitu warung grup dengan beberapa usahanya, termasuk salah satunya adalah warung steak. Dan malam ini beliau akan berbagi rahasia sukses dalam berbisnis kuliner atau apapun itu. Insya Allah semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita menjadi umat yang mendapatkan salawat dari beliau. Amin. Ya. Pas ikut ya bahasannya. Seharusnya kita mulainya lebih awal, jadi biar enggak usah terlalu lama. Kita langsung saja kepada Mas Jody. Tapi biasa agak narsis sama Mas Jody ini, dikit-dikit foto. Tapi sebelum Mas Jody mengisi, kita akan melihat video mengenai warung grup atau warung steak. Monggo kepada moderator, monggo kepada operator misalnya. Kemudian kita usaha itu tutup, kita berganti lagi ke usaha roti bakar, pisang bakar yang kita beri nama untuk makanan. Kebakaran hanya berjalan kurang lebih 1 tahun. Kita tutup lagi, kita berjualan kaos partai. Kaos partai karena ini usaha yang musiman. Ya setelah habis pemilu ya akhirnya kita masih tutup. Kantin badan diusaha lagi. Satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammad dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya senang malam ini diundang sama adik saya, juragan bubur, sekaligus kompetitor saya, karena saya buka bubur Pasadena juga. Saya biasanya jam segini ini belum pernah saya nerima apa namanya undangan malam. Malam itu waktunya saya mesti buat anak-anak. Anak saya masih kecil-kecil, malam itu kesempatan ngobrol sama anak-anak, kesempatan main sama anak-anak. Kemudian juga saya tuh gak pernah tidur malam-malam, di atas jam 9 itu biasanya udah, ya kayak sekarang nih udah tinggal 5 watt ya. Jadi kayaknya nanti biar terus sama Firly aja. Tapi malam ini spesial karena yang undang adik saya Firly, ada Mas Agung juga. Saya semangat datang ke sini di tengah teman-teman pengusaha rindu syariah PRS. Tangan buat teman-teman ini. Ibunya bisa diulangi dari awal karena saya juga belum pernah nonton, ya penasaran gimana. Ayo diulangi dari awal. Ya terus saya duduk mana? Firly aja isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mulai usaha di tahun 95 hanya dengan berupa susu segar kaki lima dengan karyawan satu orang. Lalu
Ini terus ini yang apa? Susegar Jody namanya. Dulu bapak saya malu ini, saya kasih nama Susegar Jody. Bapak saya ini pengusaha, tapi ketika saya buka kaki rumah, saya kasih nama Jody ini. Wow, namanya Jody. Nah, kemudian dari Susegar saya nyoba ke roti bakar. Kebakaran ini roti bakar di Solo. Ini usaha kedua saya. Ngomong apa ini ya? Ini saya masih gendut. Nah, udah gak apa-apa, ngomong aja, bebas aja lah, pokoknya santai kan ya. Jadi saya masih gemuk, kira-kira ya 3 tahun yang lalu, sekarang saya diet, jadi kurangi makan, olahraga juga, alhamdulillah dari 85 kilo turun sekarang jadi 70 kilo. Ini warung steak and shake, steaknya Indonesia, eat steak luar biasa, apalagi ya. Kesempatan nih promosi. Lumayan dia. Ini rumah saya di Deresan. Saya terkenal di Deresan dengan Billy itu. 90% kenal sama saya karena 90% itu santri saya semua. Kebangetan karena kenal sama saya. Ini rumah saya sekarang dipakai buat TK. Ayo siap. Itu yang tadi sebelahnya, itu tadi yang sebelahnya istrinya ya mas? Hah? Itu istri. Ya istri pertama sekaligus. Alhamdulillah. Pacar saya, bermodalkan niat karena Allah. Ini program spiritual company kita yang dilakukan oleh Warung Group, rumah tapit kita. Kita mengadakan. Udah kecil aja, suaranya kecil aja, sebelum saya bisa ngomong biar kedengeran. Ini yang bikin Bima ini dari dalam studio. Wah, kaget-kaget itu orang aja. Tapi jadi gak nantai ini kan. Gara-gara kaget di seger. Warna STNC kebakaran. Ini brand-brand kita BB Goreng Haji Selamat juga. Soccer sekarang sudah ada. Facebook. Orang-orang banyak sudah ganti di banyak itu. Itu franchise. Ini kapan ini ngomong apa? Ya, bayang, bayang kita itu bersatu. Berkembang masuk ke era baru, era studio kapan di era bulan saya kita sekali. Kita cari pimpin saya. Dengan kita bikin acara-acara sabrik apa? Lalu beri biru. Enaknya jadi pengusaha, jadi kita bisa dikatakan satu-satu. Ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karyawan-karyawan kita semua juga dibimbing di jalannya dan lebih banyak lagi manfaatnya buat orang banyak. Boleh minta tangannya dong buat orang. Saya mau nanya dulu, di sini yang belum pernah ke Warang Stikensi, boleh tunjuk tangan yang belum pernah ke Warang Stikensi? Banyak juga ya, banyak juga ini. Kenapa belum pernah ke Warang Stikensi, saya nanya? Belum punya uang, padahal ini stik yang paling murah loh Warang Stikensi. Belajar bisnis harus datang ke Warang Stikensi. Nah, pengen bisnis apa? Kuliner juga? Cemilan, kuliner juga. Kalau pengen usaha kuliner harus datang ke usaha kuliner-kuliner yang ramai. Misalnya ke buburnya Billy. Datang ke sana. Saya nak nanya juga. Saya yang belum pernah makan bubur yang Sarifan. Ternyata lebih terkenal bubur ayam Sarifan. Jadi gitu, harus coba kuliner yang ramai-ramai kalau mau bisnis kuliner. Saya sampai sekarang masih nyoba karena mengulir reklamir-reklamir, saya pelajari apa nih yang bisa saya ambil dari ilmu-ilmunya. Jadi saya gak pernah menganggap Firly ini sebagai kompetitor, tapi Firly ini sebagai teman. Firly buka bubur Syarifah, saya buka bubur Pasadena. Saya belajar sama Firly ini, yang bagus-bagus apa kita pakai. Firly juga harusnya gitu, belajar juga sama. Nanti waktu kemarin bubur saya itu nyuruh saya. Makanya hati-hati ya, bisnis itu begitu. Jangan menganggap sebagai musuh, tapi anggaplah sebagai teman. McD sama KFC bisa jejer, bisa berdampingan. Padahal ordernya juga beda, tapi dua-duanya bisa rame.
Alfamart sama Indomaret juga begitu. Jejer di mana-mana tetap aja rame semua gitu. Jadi sebenarnya kita bisa. Jadi enggak perlu khawatir dengan yang namanya kompetitor, tapi belajar aja bersama, kita kembangin bersama. Belajar bisnis tadi udah disebutin, usaha-usaha sebelum warang stick and stick itu bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Intinya dari bisnis itu jangan pernah kapok, jangan pernah merasa saya itu nggak bakat bisnis, gitu ya Bill ya. Pokoknya begitu gagal, ambil pelajaran dari kegagalan kita, ambil sebanyak-banyaknya pelajaran buat jadi kesuksesan di usaha yang berikutnya. Nah setelah inilah kemudian banyak kegagalan-kegagalan yang membuat saya itu banyak belajar di situ. Akhirnya mulailah tahun 2000, tanggal 4 September 2016, Warroik Steak & Shake pertama kali dibuka di Jogja. 4 September tahun 2000. Jadi 4 September kemarin. Ini sih mau tahun berapa? 2016. Iya. Ya makan tuh. Maklum sudah 354, jadi 10-4 sekarang 54. Jadi 16 tahun warang Steak & Shake saya bangun. Dulu tahun 2000 modalnya sepeda motor. Udah ada pernah cerita, udah sering cerita modal warang Steak & Shake itu sepeda motor. Nah saya yakin teman-teman di sini pasti pada punya sepeda motor. Jadi kalau mau usaha ya udah lewatin aja sepeda motornya. Jadi punya usaha tapi gak punya motor gitu ya? Belum saya ceritanya. Saya dulu punya motor Honda Tiger, saya jual harganya 8,5 juta. 7 juta bisa saya pakai buat sewa rumah di Demangan, Jalan Cendrawasih nomor 30 Demangan, itu warung steak yang pertama. Sisanya 1,5 juta saya beli motor lagi. Dapat zaman dulu tahun 2000 dapat Winter Mercy yang tahun 79. Nah, tapi kan tetap motor juga dan CC-nya gede, masih biker juga. Jadi saya tuh mendingan enggak punya mobil daripada enggak punya motor. Jadi modalnya sepeda motor. Kemudian gimana kita buat teman-teman yang baru mau mengawali bisnis kuliner? Rata-rata orang ketika kasihan di belakang nggak ada kursinya gimana? Iya, kalau artis yang diundang suka gini, emang. Jadi mohon maaf. Di depan, bisa lesehan. Nah, apa saya temenin lesehan di depan? Mau mas, depan aja nggak apa-apa. Iya, kursinya masih bisa satu garis lagi ini. Nggak cukup kali biar di depan sini, jangan di bawah mas. Di karpet aja. Pakai kursi aja dulu, biar satu ini dulu. Di karpet aja nggak apa-apa. Kalau sebenarnya udah rontok ya. Mungkin panitia keluar dulu aja biar bisa dimakan. Ya udah. Oh iya. Apa kita yang keluar aja biar? Oh iya. Yang ada minta di sini kan ya. Ya kalau memang sudah mentok, kalau mau berkenan untuk di lesehan bisa dikasih. Dan kami juga sebagai panitia memohon maaf karena kondisinya seperti ini. Dan semoga kalau bisa Beda ini VIP. Yang sini nanti sedekahnya harus lebih banyak ya. Burdi aja namanya. Oke, saya lanjutkan lagi. Rata-rata orang ketika mau mulai bisnis pasti yang terpikir itu bisnis kuliner. Kenapa bisnis kuliner? Karena menurut kebanyakan orang, termasuk saya dan Firly, bisnis kuliner itu bisnis yang paling gampang. Bisnis kuliner itu bisnis yang hampir semua orang Indonesia itu pasti bisa buka. Pasti itu yang pertama kepikiran bisnis kuliner. Tapi ketika mulai menjalankan bisnis kuliner, mulai timbul permasalahan dan akhirnya banyak juga yang tutup. Mungkin kalau di presentasi bisa lebih dari 50% yang tutup. Banyak yang buka, banyak juga yang tutup. Karena nggak tahu ilmunya. Jadi sebenarnya bisnis kuliner pun ada ilmunya. Nah saya ilmu bisnis kuliner itu ya dapatnya dari pelajaran bisnis sebelumnya Warroik Steak & Shake. Kalau kita ngomong bisnis itu, elemen dalam bisnis itu, ini di ilmu-ilmu ekonomi, ilmu bisnis itu selalu dijelaskan tentang 4P. Itu selalu, mereka semua jelasin tentang 4P. Apa itu 4P? Saya nggak kuliah tapi saya tahu-tahu aja karena banyak teman-teman mahasiswa bisnis, mahasiswa S1, S2, dan alhamdulillah pernah juga ngisi di MMUGM, walaupun saya nggak lulus kuliah, tapi alhamdulillah dikasih kepercayaan ngisi. Intinya mereka ya
Rapopon aku sih yang lebih. Jadi setiap misi gini tuh selalu belajar. Saya banyak belajar. Nah, termasuk di IBM juga saya belajar. Ada 4 poin dalam ilmu bisnis itu yang disebut dengan 4P. Ini penting bisa diterapkan ke semua bisnis. P yang pertama itu adalah produk. Jadi dalam menentukan produk yang akan kita jalankan sebagai bisnis itu benar-benar kita harus selektif. Kita harus tahu apa kebutuhan dari konsumen. Sebenarnya harusnya orang Indonesia tuh lebih tahu gitu daripada orang luar tentang kebutuhan makanannya orang Indonesia. Tapi kenapa McD malah lebih laris, KFC malah lebih laris, usaha-usaha yang dari luar malah lebih laris, tapi usaha lokal kalah. Kita nggak berusaha mencari gitu loh, produk apa nih yang dibutuhkan oleh konsumen. Dulu zaman tahun 2000 ketika saya mulai menjalankan apa warung stick and stick, dulu belum ada stick yang harganya murah. Semua stick itu mahal. Saya dulu pernah kerja di Obong Stick juga, biar Obong Stick kebetulan bapak saya sebagai marketing, kemudian naik jadi manajer, ya pokoknya karir cepat naik karena bapak saya sendiri kebangetan kalau gak naik. Nah, saya banyak belajar di Obong Stick. Saya marketing, saya masih kuliah juga, saya bikin selebaran, saya undang teman-teman mahasiswa buat datang ke Obong Stick. Sudah saya kasih diskon 10%, minumannya gratis, tetap aja gak datang. Karena sticknya itu satu porsi 30.000 zaman dulu. Jadi buat mahasiswa masih terlalu berat. Jadi akhirnya ketika saya pada saat itu mahasiswa, saya berpikir gimana ya caranya bikin produk stick yang harganya murah, yang supaya mahasiswa itu bisa masuk, supaya keluarga menengah ke bawah itu bisa masuk. Nah, mulailah eksperimen. Saya ini gak ada basicnya chef, istri saya juga gak bisa banget masak gitu. Sama Firly juga gak bisa masak, dia tahu saya gak bisa masak ya. Dia kan apa jalan bubur kan doang. Bisanya makannya doang. Bisanya makannya doang sama saya. Tapi sekali lagi, kita mau jadi pengusaha itu enggak perlu juga harus bisa masak steak. Firly ketika kepengin jualan bubur, enggak perlu juga harus jago masak bubur. Enggak perlu juga. Bisa kerja sama. Ada tukang bubur di kompleknya enak, dicegat sama dia, dia jadi kerja sama. Jadi bubur Sarifah. Nah, bocorin, Firly nggak pernah cerita dia apa sih? Firly tahu banget jadi Firly. Tapi kan keren gitu loh. Buat jadi pengusaha nggak perlu juga mesti chef dulu. Chef belum tentu jago juga dia. Kasian yang belakang ya. Monggo bisa di depan. Chef belum tentu juga dia berani buka usaha. Belum tentu dia. Saya perhatikan beberapa chef takut dia buat mulai usaha. Dia takut nanti ketika dia jual makanan, ternyata makanannya gak laku. Apa kata dunia gitu? Risikonya belum terima. Chef tapi malah gak laku makanannya. Kayak gitu. Jadi ketika kita yang gak ada basic di kuliner, gak ada chef segala macam, pengen usaha kuliner, ya udah, ajar aja udah. Saya belajar nyari-nyari buku di Gramedia. Zaman dulu harus modal beli buku di Gramedia. Kalau sekarang teman-teman gampang ini. Internet. Browsing aja, cari menu warung stick esik keluar. Gimana menu bikin milkshake? Ada, saya pernah ajarin di Semarang pas milatnya warung stick esik itu. Bikin milkshake, gampang banget bikin milkshake. Bikin sticknya warung, gampang banget. Jadi gampang. Nah, yang pertama itu produk. Cari produk yang dibutuhkan konsumen. Tahun 2000 belum ada stick yang harganya murah. Akhirnya kemudian serta awal jualnya berapa tuh mas? Jualnya berapa ya? Lupa. Gimana sebenarnya? Sekitar 3.500. 3.500 sih. Nanti harga nanti dulu nih, baru P, baru produk, baru lagi price. Buru-buru aja nih. Jadi pertama itu P itu produk dulu. Ada teman saya buka Indomie, warung Indomie. Warung Indomie itu kan adanya di pinggir-pinggir jalan itu, yang warnanya kuning gitu, Indomie gitu. Nah, dia melihat ada peluang pasar di situ. Kenapa nggak Indomie dikemas yang unik, yang bagus gitu? Akhirnya dia kemas Indomie jadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang bernilai. Dia bisa jual mahal Indominya. Dan brandnya akhirnya jadi ngetop. Sekarang jadi digemari orang. Produknya apa? Cuma Indomie top. Tapi bukan cuma Indomie biasa. Dia kasih topping-topping. Toppingnya ada apa tuh? Ada kikil, ada lagi babat, ada telur, ada
bubur ada apa nggak ada bubur Indomie? Is pokoknya di sekolah itu. Nanti nanti mau bikin bubur sama Indomie dicampur jadi satu. Ya jangan aneh-aneh juga sih. Produk itu penting. Penting banget ketika kita memutuskan bisnis apapun, produk kita harus produk yang digemari oleh konsumen. Sebenarnya ada catatannya di sini, tapi maksudnya udah ada buka KPI ini. Ini kalau nggak profesional ya mas ya. Harusnya lanjut lah ya. Tapi santai aja ya, lanjut ya. Berarti ini udah berjalan 16 tahun ya mas ya. 16 tahun. Oke, ini ada key message tentang produk. Yang pertama, berikan pilihan yang membuat konsumen kita itu sulit menolak. Produk pun harus sampai begitu. Jadi konsumen itu sulit menolak dengan produk kita. Indomie itu kan hampir semua orang, anak saya tuh hobinya makan Indomie. Sampai istri saya batas-batasin, karena saya sekarang belajar hidup sehat kan. Sampai saya batas-batasin, pokoknya sebulan makan Indomie itu sekali aja. Karena saya tahu Indomie itu gak sehat gitu. Tapi orang Indonesia itu yang laku yang gak sehat. Saya di warung stick esek, sirloin sama tenderloin lakuan mana? Lakuan sirloin. Sirloin itu ada lemaknya, tenderloin gak ada lemaknya. Mana yang lebih laku? Yang sirloin. Bakso urat sama bakso biasa lakuan mana? Lakuan bakso urat. Jadi yang gak sehat itu yang laku. Jadi produk tadi apa? Berikan pilihan yang membuat konsumen itu sulit menolak. Kita harus tahu produknya apa. Kemudian ada lagi, berikan variasi sesuai kebutuhan konsumen. Tadi yang dilakukan Abdurrahman, dia banyak variasinya. Warung steaknya sih banyak variasinya. Dulu cuma sapi sama ayam. Nah kemudian saya perhatiin konsumen yang tua-tua gak bisa makan. Dia ngajak anaknya, dia ngajak cucunya ke warung steak and shake. Sekarang ini anak cucunya itu senang makan di warung steak and shake, tapi bapaknya, kakek neneknya gak bisa makan. Akhirnya saya siapin apa? Ikan. Siapin variasi, jadi akhirnya semuanya bisa makan gitu. Kemudian, apalagi berkaitan dengan produk, berikan sesuatu yang menciptakan kebutuhan baru. Apa yang menciptakan kebutuhan baru? Berikan sesuatu yang membuat konsumen bangga. Tuh, ada kebanggaan. Konsumen mahasiswa ketika makan steak di warung steaknya, bangga dia. Oh, mahasiswa bisa makan steak. Oh, bangga banget tuh, padahal steaknya steak murahan gitu. Kita gak tahu di dalamnya steak murahan tapi keren. Ya kan, steak gitu loh. Gak tahu di dalam mahasiswa ini, dua orang datang ke warung steak and shake, dia pesan steaknya satu porsi, nasinya dua gitu. Banyak yang kita siapa nasi ya. Nah inilah kenapa warung steak and shake disebut steaknya Indonesia. Karena steak yang bisa dimakan pakai nasi. Kemudian yang kedua yaitu price Indonesia, atau harga. Di sini ada key message tadi, Firi tanya berapa harganya warung steak and shake waktu pertama kali buka. Seingat saya harganya 3.500. Mie ayam waktu dulu harganya 1.500 sejak tahun 2000. Bubur belum ada. Belum ada. 2004 adanya. Jadi belum lahir kenyataan. 2004 adanya. 2004 adanya. Oke, kemudian harga atau price, berikan sesuatu yang mempermudah konsumen. Berikan sesuatu yang terlihat jadi lebih murah. Ini penting nih, permainan harga. Terlihat lebih murah. Warung steak itu mahal atau murah? Padahal enggak juga. Mahal. Saya mahal, Mas. Ada yang mahal, sekarang ada yang murah. Sekarang udah mahal. Kelihatan murah. Saya selalu membuat warung steak itu supaya kelihatan lebih murah. Banyak konsumennya warung enggak menyadari itu. Tapi strategi jadi strategi di price control, seperti misalnya gini. Chicken steak itu kan murah, makanya kita taruh di paling atas. Import mahal, taruh yang paling bawah. Kalau import ditaruh paling atas, warung steak aja kesannya mahal. Orang langsung lihat, "Wih, warung steak aja mahal." Meal steak juga begitu, meal steak mahal. Nah, kita umpetin gitu. Pokoknya yang mahal-mahal itu diumpetin, yang murah ditonjolin. Kemudian enggak bisa kita semuanya ngambil untung banyak. Beberapa steak yang ini penggemarnya banyak, seperti mahasiswa itu paling suka sama steak itu, kita gak bisa ngambil untung banyak. Untungnya sengaja kita buat dikit. Misalnya sirloin tadi, sirloin itu termasuk steak yang laris. Harganya kita buat agak murah, karena kita ngambil keuntungannya marginnya dikit aja. Tapi kan mereka datang ke sana, dia pesan minum juga. Nah minumnya ini yang keuntungannya gak mahal.
Jadi itu strategi price atau P yang kedua. Jadi besok pesennya sirloin sama air putih aja ya. So yang ketiga putih. Wah, sih dua orang kalau itu. Oke. Salah di sini. Kalau teman saya juga bisa makan mas, bubur putih, air putih itu bisa. Oke, price. Jadi sekarang kita nggak bisa jual dengan harga mahal. Kompetitor semakin banyak, tapi nggak boleh juga kita keuntungannya sedikit. Makanya strategi harga itu kita harus main. Di warung stikensi kenapa bisa murah? Karena nggak ada barang yang buang. Semuanya itu bisa dipakai. Misalnya daging itu kita ngambil daging 10 kilo. Itu yang dagingnya bisa kita pakai buat steak, kemudian kita bersihin dulu kan. Pinggir-pinggirannya itu bisa dimasak lagi. Dimasak lagi buat menu yang lain. Menu yang lain itu kalau nggak salah sapi paprika. Kemudian tulang-tulang yang bisa setting lagi masih ada tulangnya. Tulangnya itu masih bisa buat sausnya steak. Nah jadi nggak ada yang dibuang, untuk kita beli daging 10 kilo, semuanya bisa dipakai. Kalaupun masih ada sisa lagi yang gaji-gajinya lemah-lemahnya itu dimakan karyawan kita. Semua itu dari bapak, itu sedekah, sedekah, sedekah itu penting. Itu kira-kira jam berapa ya mas? Kemudian, ya masih di price. Mulai dari KFC, McD, mereka semua harganya murah. Bahkan hotel, itu mereka semua jualan dengan harga yang murah. Tapi sekali lagi, sebenarnya itu strategi price. Aslinya nggak semuanya itu murah. Misalnya ada hotel murah yang udah AC, TV komplit, WiFi semua, air panas, tapi harganya murah. Tapi ketika saya nginep ke sana, ternyata belum include handuk, belum include sabun. Itu baru kamarnya top gitu dibuat 100.000, tapi ketika nambah semuanya totalnya sama aja jatuhnya juga 200.000 juga gitu. Dijualnya parsial. Dijualnya ya, itu strategi pas. Ini teman-teman harus menguasai. Bisnis harus menguasai strategi price. Kemudian P yang ketiga yaitu promotion. Oke, di sini ada key message-nya. Berikan sesuatu yang tidak diberikan oleh pesaing. Jadi yang beda sama pesaing kita, kita promosinya beda. Berikan penawaran yang sulit ditolak. Penawaran yang sulit ditolak. Mana itu penawaran yang sulit ditolak? Jadi kita nawarin stick yang harganya murah zaman tahun 2000 tuh orang enggak bisa nolak dia. Begitu dia lihat harganya, kok steak harganya segini? Murah banget ini. Daging sapi beneran apa daging tikus? Ya? Orang ketika pertama kali ngeliat dulu di awal, sempat bilang kayak gitu. Datang ngomong sama saya, mas ini daging sapi beneran apa lagi? Beneran, main-main. Makanya sekarang kita bikin sertifikasi halal MUI. Jadi buat membuktikan, buat menguatkan bahwa steak kita itu murah, tapi gak murahan, tapi halal. Cara penyembelihannya benar. Kemudian dagingnya juga benar, bukan daging yang main-main gitu. Daging yang grade-nya bagus. Jadi penawarannya nggak bisa ditolak ya mas ya? Penawarannya nggak bisa ditolak. Berarti jomblo-jomblo juga bisa belajar ini. Gimana? Biar dia kalau mau ngelamar juga nggak ditolak gitu. Bikin penawaran nggak bisa ditolak. Kemudian ada strategi lagi, berikan sesuatu yang berjangka waktu atau limited offer. Semakin berjangka waktu, itu semakin kita itu menarik. Tapi di warung steak aja belum ada yang berjangka waktu, makanya semuanya ya, ya, belum harus dibikin juga steak itu apa namanya diskon. Itu mungkin jam promosi gitu ya? Jam promosi mungkin bisa seperti itu juga. Oh ada di warung steak aja, jadi jam tertentu, jam siang dan jam sepi itu dibikin diskon atau gimana itu? Cuma saya nggak ingat itu pas hari-hari apa itu. Pilih mungkin tahu. Lagi ingat-ingat ya? Iya saya juga lagi ingat-ingat. Soalnya belum pernah dapat promosi waktu itu. Kemudian buat konsumen merasa apa nih? Merasa rugi kalau tidak beli lagi. Kalau kita perhatikan di McD gitu, kita beli ayam gitu, dia tuh selalu nawarin apa yang ditawarin. Dan dengan penawarannya ini membuat omset McD itu naik sampai setinggi-tinggi. Nawarin apa dia tahu? CD. Mau tambah kentangnya? Itu yang ditawarin oleh McD. Mau tambah ini lagi, itu strategi promosi mereka buat menaikkan omset. Warung stiker sih belum ada nih, nambah apa-apa belum ada. Kemudian yang terakhir, berikan penawaran yang melebihi atau tidak diberikan pesaing. Berikan penawaran yang lebih, yang tidak diberikan pesaing. Ini dalam harga ya? Ini
dalam kaitan promosi. Oh, promosi. Jadi yang ketiga ya. Yang ketiga. Dulu saya sempat mau bikin apartemen. Tanahnya udah ada, gambarnya udah ada, konsepnya sudah matang. Saya bikin apartemen itu yang beda. Karena sekarang di Jogja kan banyak apartemen. Di Jogja ini lagi tumbuh, setiap ada bangunan tinggi pasti orang mikirnya apartemen apa, ini hotel apa. Saya mau bikin apartemen yang unik. Karena apartemen ini sekarang jadi pilihan orang-orang luar kota. Mahasiswa ketika, orang tua ketika mau masukkan anaknya ke dalam Jogja, dia pasti akan masukin ke apartemen. Apa yang saya tawarkan di apartemen saya itu apartemen syariah. Apartemen yang di sana, anak-anaknya pada menghafal Quran. Jadi orang tua itu gak khawatir lagi ketika masukin anaknya ke apartemen kita gitu. Tapi apartemen ini berkelas. Selama ini kalau yang syariah kan murah, meriah. Kemudian yang harganya, ya kayak di rumah tapit saya, dari rumah tapit mahasiswa bayarnya murah. Setahun 1 juta, Bil. Setahun itu 1 juta, makanya saya kaget juga, murah banget sih mahasiswa-mahasiswa ngekos setahun 1 juta gitu. Nah, saya mau bikin apartemen, itu yang sebulannya 2 juta gitu. Tapi konsepnya syariah. Konsepnya kayak hotel, kayak apartemen berkelas, ada kolam-kolamnya, ada segala macam. Ini penawarannya nggak bisa ditolak. Alhamdulillah, apartemennya udah kita mulai jual, udah mulai laku. Apartemen laku dijual, giliran kita mau bangun, tanda tangan sama warga, warganya keberatan. Karena syariah itu? Kenapa? Karena syariah itu? Bukan, karena ya warga itu beda-beda. Warga beda-beda, karena kita penolakan-penolakan teman-teman bangun apartemen, hotel ditolak sama warga itu ya. Karena ya macam-macam ada yang akhirnya takut mati, segala macam. Udah akhirnya kita jalan, mungkin Allah belum bekerja. Mudah-mudahan ya teman-teman ada yang bisa bangun apartemen syariah dengan konsep ini. Oke, yang keempat apa, Bir? Belum tahu, Mas. Belum mau apa-apa. Ini gimana sih, ini pengusaha loh. Ini produk, price, promosi. Pertama produk, kedua price, promotion, yang keempat. Oke, yang keempat, please. Berikan kemudahan untuk konsumen. Kuncinya berikan kemudahan untuk konsumen. Jadi tempat itu harus strategis. Cari tempat yang sesuai sama pangsa pasar yang akan kita tuju. Misalnya bubur buat mahasiswa ya, paling cocok di Samirono. Itu paling cocok gitu. Warung steak and shake ya paling cocok di Jogja. Jogja itu alhamdulillah rame semuanya. Rame, teman-teman nanya gitu. Gimana nih tahun 2015 ini mas, kemarin nih omsetnya warung steak and shake semua rata-rata pengusaha-pengusaha pada mengeluh omsetnya turun. Sebenarnya alhamdulillah warung steak and shake itu naik terus omsetnya. Kok bisa mas, coba aja lihat mahasiswa di Jogja yang masuk sama yang keluar, banyakan yang mana itu. Antara yang lulus dengan yang tidak. Kemudian buat konsumen mendapatkan alternatif kemudahan. Buatlah konsumen menghemat waktunya. Kalau tempatnya strategis, konsumen itu hemat waktunya. Syukur-syukur sekarang sudah ada delivery. Nah, kalau sudah ada delivery, itu orang lebih senang lagi. Ya, cuma yang penting, stick sampai ke konsumen harus tetap hangat, harus tetap enak. Jadi nggak boleh mentang-mentang delivery, kemudian sticknya jadi nggak enak. Jadi, itu 4P kunci dalam bisnis. Yang sering saya dengar dari teman-teman mahasiswa UGM, sering saya dengar dari dosen-dosen UGM, yang menurut saya sebenarnya masih kurang. 4P sangat-sangat kurang. Ada P yang terakhir yang menurut saya ini yang jauh lebih penting dari 4P ini. Doa ini jauh lebih penting. Menurut saya ya, teman-teman harus membuktikan itu bahwa doa itu melebihi segala-galanya. 4P ini hilang semuanya kalau doa. Ketika saya sudah mentok gak bisa apa-apa, bisanya cuma doa. Dan akhirnya ya jalannya ada aja gitu. Jalannya ada solusinya. Selalu ada solusinya. Jadi P yang terpenting menurut saya itu pray atau doa. Kembali ke warung steak and shake, saya akan lebih banyak cerita tentang warung steak and shake. Warung steak and shake dibangun tahun 2000, kemudian programnya steak yang buat mahasiswa. Kemudian mulai kerasa usaha itu ketika kita sudah menguasai 4P yaitu membangun brand. Ini yang rata-rata teman-teman pengusaha itu kurang atau masih mengabaikan tentang membangun brand. Tentang pentingnya brand. Padahal brand ini penting sekarang. Penting. Bahkan di Indonesia ini saking jadulnya ini. Nggak ada brandnya, tetap aja rame. Warung bakso, warung mie ayam di Jogja, nggak ada namanya itu, tetap aja rame.
ada soto di apa batas kota, soto Kudus itu dulu gak ada namanya itu soto Kudus itu. Kemudian sampai Ferry Perandas itu kenal, kemudian saya bilang, Fer, kasih brand Fer, sayang soto udah sebesar itu gak ada brandnya. Dikasih brand sama Ferry, akhirnya soto itu ada brandnya. Jadi ketika dia buka cabang, brand itu ikut terus gitu loh, akhirnya lebih cepat besar. Banyak pengusaha yang kurang memperhatikan tentang brand. Dari awal tahun 2000, saya sudah memikirkan gimana caranya Warung Stik Asik ini jadi brand yang besar, brand yang mendunia. Akhirnya mulailah pertama-tama yang harus kita buat itu adalah nama. Nama Waroy. Kenapa saya pilih nama Waroy? Yang pertama merakyat, harganya murah, harganya mahasiswa. Ketika orang lewat lihat tulisan Waroy, dia langsung tahu ini tuh stik murah. Langsung kelihatannya murah, Waroy. Kenapa enggak Warung? Karena saya suka yang ada O-nya di tengah. Itu aja. Itu ilmu apa ya maksudnya? Ilmu apa ya? Tapi yang jelas bukan ilmu hitam. Jadi dulu obong stik yang bikin saya juga obong, O-B-O-N-K. O-nya saya taruh di tengah, saya kasih api. Karena stiknya itu di bawah. Bentuknya kayak. Nah, Waroeng itu O-nya di tengah, saya kasih asap, bukan api. Saya beda sama obong. Jadi namanya Waroeng. Ini ilmu brand ini saya baru belajar kemarin juga sama teman-teman pengusaha di Bandung. Ilmu apa namanya logo itu penting. Kenapa logo yang font hurufnya jelas, font hurufnya besar, itu lebih cepat brandnya terkenal daripada logo yang fontnya itu nyambung tulisannya tipis segala macam. Mas Andika ini kan? Mas Andika ini jadinya logo. Jadi teman-teman. Kalau mau belajar bisnis pas banget kalau datang ke sini, karena di sini kumpul semua pengusaha-pengusaha yang sevisi sama kita. Ada Mas Andika ini jago desain, jago desain. Saya banyak belajar juga sama Mas Andika soal logo dan lain-lain. Jadi teman-teman yang mau bantu bisnis nanti banyak ngobrol sama Mas Andika. Jadi nanti kalau Mas Andika yang ngisi ya. Iya. Penting logo itu. Dari awal saya mutusin kenapa logonya Warung itu hurufnya harus tegas supaya gampang dibaca. Starbucks kita perhatikan. Starbucks itu usaha kopi yang brandnya itu cukup mendunia, cukup mendunia. Sayang yang punya bukan orang Indonesia itu. Hurufnya jelas, dari jauh udah kelihatan dia itu Starbucks. Tulisannya cuma tulisan biasa, nggak ada ininya sih. Tapi teman-teman bisa perhatikan tulisannya Starbucks itu ya cuma begitu aja. Tapi dia punya logo lagi di belakangnya yang gambarnya itu apa cewek yang bulat, ada hijau-hijunya itu. Sekarang dia nggak usah pakai tulisan Starbucks, itu jadi taruh di atas itu udah kelihatan itu Starbucks. McD juga begitu. Tulisan McDonald-nya jelas, tegas. Dia punya logo lagi, M. Supaya buat mempertegas brand. Supaya lebih mempercepat brandnya dikenal. Perhatikan teman-teman semua logo-logo gimana mereka membuat brand. Kemudian yang penting lagi, pewarnaan. Pewarnaannya penting. Anda saya pernah belajar di arsitek. Dulu arsitek Atmajaya. Teman-teman banyak yang kaget juga cerita Majaya, Kristen itu, Majaya Gontan itu. Gak apa-apa, tapi saya belajar ilmu arsitek, saya belajar warna di sana. Warna itu penting. Di warna stick, dari dulu saya putusin warnanya itu kuning sama hitam, supaya kontras. Jadi ketika orang lewat, tulisan warnanya kelihatan, warnanya kelihatan hitam kuning. Eye-catchy itu ya. Eye-catchy. Jelas gitu warnanya, kuning hitam. Zaman dulu belum ada yang pakai kuning hitam itu. Baru-baru aja di PKS ikut-ikut ini. Jadi udah mulai politik nih mas. Sampai sekarang pun warna kuning hitam kita pakai terus. Di bagian dalam, interiornya, semuanya kuning hitam ada terus. Jadi nempel terus, kemana-mana kelihatan. Motor delivery-nya, NMAX, kuning hitam juga. Jadi kuning hitam tuh udah identik sama warna ya. Jadi semakin memperkuat brand kita. Tahun awal nih saya rasakan berat bangun brand itu setahun awal. Warung Stik Asik dulu di setahun awal itu ya itu deh konsepnya 20.000, 15.000, 30.000. Selama setahun tuh begitu terus sampai. Itu setahun tuh deh mas. Buber berapa kali? Dulu awal buka itu 80.000 mas. Lama? Ya kurang lebih 80.000 sampai 200. Itu waktu harga bubur 2.000. Kok jadi saya yang jelasin ya? Sekarang berapa omsetnya? Ah oh, malu amat sih.
Dengan aja lo sih. Ini banyak pengusaha yang malu-malu gini bertanya. Malu-malu ini maksudnya. Takut gitu, jangan-jangan sih datang pajak gitu. Tapi ini udah disortir kok mas, nggak ada tunang pajaknya di sini. Soalnya jam segini tunang pajak udah bobo, nggak mau kalah sama Mas Jody. Pajak tuh harus dibayar nih. Kita sebagai warga negara yang baik ya, pajak mesti dibayar juga. Cuma bayarnya berapa, nah itu. Oke, terus. Sampai mana tadi, Bin? Masalah brand di setahun awal. Oke, setahun awal itu berat bener, itu yang saya rasakan. Sampai-sampai, wah gimana yang ngobrol sama istri saya. Saya itu membangun bisnis gak sendirian, tapi sama istri saya. Ya ini salah satu kunci sukses juga. Jadi membangun bisnis barang-barang itu jauh lebih bisa sukses daripada yang sendirian. Karena kalau sendirian itu kita gak bisa ada yang bantuin mikir. Second opinion. Kedirian ya, jadi harubannya ya. Harus barang-barang. Misalnya yang belum nikah? Banyak. Gue malu-malu kan? Banyak orang yang udah nikah ya. Udah cepet nikah aja, jangan kelamaan. Saya 23 tahun nikah, 24 tahun punya anak. Langsung punya anak, alhamdulillah sekarang hanya ada 7. Istrinya satu ya, alhamdulillah. Iya, iya. Ada dalam rangka nambah? Akhirnya maksudnya anaknya. Oh. Jadi setahun awal itu yang saya rasakan berat, kemudian baru di tahun kedua warga Sikensik mulai dikenal. Mulai dikenal, mulai rame, itu di tahun kedua. Tadi setelah logo, kemudian warna, ada lagi nih yang penting yaitu tagline. Tagline ini penting ini, menurut saya ini kecil tapi penting. Dulu di awal-awal, ini buat menegaskan brand kita, di awal-awal warga Sikensik itu tagline-nya rasa bintang 5 harga kaki 5. Rasa bintang 5 harga kaki 5. Jadi stick ini melekat banget tuh. Masih lagi ngeliat brosurnya warna stick esik rasa bintang 5 harga kaki 5. Oh, semangat pada kepengen datang semua gitu. Ketika datang dia biasa aja nih. Nah, kemudian tagline-nya dipakai. Nah, ini kebiasaan kurang baiknya orang Indonesia tuh gitu. Ketika ada sesuatu yang unik, ada yang bagus itu dipakai. Dipakai sama orang. Ada orang pakai stick juga, merasa bintang 5, harga kaki 5. Wah, malas saya udah ganti aja. Mau istri saya ganti. Istri saya kreatif nih, kan? Kalau urusan bikin nama-nama ini, dia kreatif. Karena dia kuliahnya di komunikasi massa. Jadi kalau bicara memasak itu modul-modul itu. Jadi nama-nama itu penting. Dulu rasa bintang 5, harga kaki 5 kita ganti jadi rasa nikmat, harga hemat. Karena udah dipakai kan ganti rasa nikmat, harga hemat. Pokoknya ya kayak itulah, jadi depannya belakangnya sama gitu kan, lebih keren gitu pengucapannya. Ya ada yang pakai lagi, ada yang pakai lagi, dipakai lagi, saya lihat, waduh dipakai lagi, udah ganti lagi ya. Akhirnya ganti lagi, apa ya, bukan stick biasa. Oh, bukan stick biasa, sebelumnya ada lagi. Bukan stick biasa itu saya pakai tagline-nya ketika kita mau buka di Jakarta. Warai Stikensik kan malam dulu ada Jogja udah rame, Solo rame, Semarang rame. Nah terus kita mau buka di Jakarta, ibu kota. Ibu kota besar, ini kan penasaran nih. Bisa gak ya Warai Stik ini membusingnya mahasiswa, kita buka di Jakarta bisa diterima gak ya? Nah kita penasaran, gimana caranya? Udah gini aja. Kita bikin tagline kita perbaharui dulu yaitu bukan stik biasa. Nah, tujuannya apa? Supaya nanti orang Jakarta misalnya makan stik kita banyak protes. Itu kok stik kayak gini segala macam, bukan tagline-nya aja. Jadi aman ya. Kami aman tuh. Jadi tetap unik gitu. Nah, kemudian ganti lagi. Sekarang tagline yang baru ganti lagi. Ada yang tahu? Oh belum. It's stick luar biasa. Ganti it's stick luar biasa. Ini supaya kita dulu dari satu shop gitu. Mas kalau mau buka di luar negeri itu tagline-nya harus bahasa Inggris. Suka kan bahasa Inggris dengan Indonesia aja dan bahasa Inggris. Ya udah di mix aja kalau itu. Apa Ustadz? Ya itu, it's stick luar biasa. Jadi it's nya yang luar negeri yang Inggris itu. Jadi it's stick luar biasa. Awalnya dari itu. Nah kemudian yang terbaru, saya melihat tahun 2015 akhir itu masyarakat ekonomi Asia. Artinya banyak pengusaha dari luar itu datang ke Indonesia, mereka boleh buka usaha di sini dengan bebas. Wah ini kayaknya kalau kita nggak siap, orang Indonesia nggak siap, kita bisa dijajah.
Nah, saya melihat ini, wah ini bahaya ini, kita harus bikin sesuatu yang baru. Akhirnya kita bikinlah stiknya Indonesia. Tujuannya supaya orang Indonesia itu semakin kuat, semakin cinta dengan produk lokal, seperti kata Pak Hedi Trenggono, ya apa gerakan beli Indonesia, nah, beli produk Indonesia. Jadi kalau makan steak ya udah, nggak usah kemana-mana, yang lokal aja. Makan steak sih. Ya dan kalau beli bubur ya udah pilih aja. Jangan lupa kalau bisa kita promosi. Nanti Mas Jody pulangnya ke mana ya? Jadi gitu. Penting nih, tagline kelihatannya kecil, tapi menurut saya penting buat menguatkan brand. Tahun kedua, Warung Steak & Shake sudah mulai dikenal, sudah mulai rame, dan alhamdulillah sampai antri. Antri, sampai saya bikinin nomor antrian kayak dokter. Jadi, itu waktu, itu berapa cabang, Mas? Waktu itu berapa cabang? Itu baru satu cabang di Demangan, ya, itu ya. Rame, antri sampai antri, saya bikin nomor antrian. Sampai sekarang kalau rame kan pakai nomor antrian, ya. Jadi nomor antrian 1, 2, 3, begitu keluar, baru antrian ini masuk. Itu udah sampai 10 antrian. Warung Demangan, warung 1 udah sampai 10 antrian. Itu bukan karena rame sekali, karena mejanya ya cuma 4. Mau gak mau ya, akhirnya ngantri gitu. Nah, akhirnya mulai kita kepikir, gimana ya caranya buka cabang yang kedua. Saya dulu ketika buka Warung Steak & Shake yang pertama, modalnya cuma sepeda motor. Bukan chef, saya nggak bisa masak. Kemudian karyawannya cuma 2 orang. Saya sendiri yang masak, saya sendiri yang motongin daging. Saya sendiri yang ngancurin es batu tuh, Bill. Dulu es batu nggak kayak sekarang, es batu udah hancuran kan sekarang. Dulu es batu masih jual gede-gede itu. Mukul-mukulin gini, makanya mau tekol gini. Jadi, begitu tuh Warung Steak & Shake tahun 2000. Nah kemudian mulai rame itu semenjak ini dulu. Jadi zaman dulu tuh promosi itu nggak ada medsos seperti sekarang, yeah. Susah tuh promosi, yeah. Zaman dulu tuh kita harus punya uang baru bisa promosi. Tapi ya namanya pengusaha ya mesti kreatif, yeah. Nah dulu karena istri saya itu jurusan komunikasi massa, dia sering kirim tulisan-tulisan, dikirim ke koran-koran, dikirim ke KR, minggu ini dikirim tulisan tentang kita punya usaha seperti ini, harganya murah, steak seperti ini, dikirim terus dia rajin kirim. Tujuannya supaya wartawan itu datang ke konten kita, supaya kita itu diliput gratis. Tujuannya kayak gitu ya, karena gak punya uang gimana lagi masalahnya mau promosi, ya harus kreatif. Ini ada sedekah di sini ya, diisi pakai harta yang terbaik. Benar, sedekah itu berkat. Gak ada sedekah itu uang kita itu hilang, uang kita itu habis. Sedekah itu udahlah sebanyak-banyaknya aja lah. Insya Allah berkahnya tuh di akhirat udah pasti, di dunia tuh dapat. Saya nggak pakai hitung-hitungan tapi dunianya masih dapat. Insya Allah. Bagaimana? Kalau 5 watt begini nih mas, ngomong dikit kalian lagi lupa lagi. Nah, diliput oleh datang wartawan koran nasional KR itulah ya, koran KR ini banyak biasa. Wartawannya datang kemudian makan di Warung Steak & Shake, kemudian meliput Warung Steak & Shake. Langsung semenjak itu omsetnya naik, semenjak itulah mulai rame, semenjak itulah mulai antri dan itu. Akhirnya mulailah kita, gimana ya kita membangun ini biar gak antri, udah kita buka cabang aja. Buka cabang saya gak punya modal tuh, Bir. Saya, misi saya itu buka usaha itu gak ada modal, benar-benar gak pakai modal. Jadi teman-teman keliru kalau ditanyain, kenapa gak usaha saya gak punya modal, itu yeah. Asli keliru. Banyak modal itu gak harus modal itu uang. Gak harus. Ketika mau buka cabang kedua, saya gak punya modal juga. Sebenarnya pengen juga pinjam ke bank itu, pengen pinjam ke bank, tapi ya gimana bang, gak ada yang percaya sama saya itu. Dalam pengusaha baru, siapa yang percaya itu? Tapi malah jadi berkah gitu. Akhirnya buka cabang kedua, gak perlu pinjam ke bank, ya, karena gak ada percaya tadi itu. Akhirnya gimana buka cabang kedua? Saya bawa konsepnya Warung Steak & Shake ke saudara-saudara saya. Saya datang ke Pak Di saya datang ke Budi saya, ke Om saya, ke saudara-saudara, ke Bapak Ibu saya. Kan Bapak Ibu saya pengusaha juga, tapi ketika saya nikah, saya lepas sama orang tua. Saya datang ke mereka, saya tawarin konsep bisnis, saya punya usaha seperti ini. Warung Steak & Shake seperti ini, sampai antri-antri. Jadi ceritain pokoknya semuanya lah, harganya murah, saya ceritain semuanya, mereka tertarik. Tertarik semua invest di Warung Steak & Shake. Saya bikin konsepnya 50% buat saya yang mengelola Warung Steak & Shake, 50% buat investor. Jadi mereka semua yang modalin. Alhamdulillah cabang kedua kita bisa buka.
pisang di Rono Kolombo sebelumnya Firly itu tempatnya masih di situ, masih di situ terus ya. Terus ramai tahun berapa? Tahun kedua mungkin hanya berjalan 3 bulan, saya masih kerja tuh, masih kirim gambir ke sana bolak balik langsung ramai. Alhamdulillah 2 bulan langsung ramai karena kan brand sudah mulai kuat, yeah, sudah mulai dikenal, yeah, orang sudah percaya, akhirnya cepat ramainya. 3 bulan langsung ramai, langsung mungkin buka cabang lagi. Pakai lagi cara gitu, gak usah pakai bank, gak usah pakai BPR, cari aja kerjasama investor, saudara-saudara sendiri ikut lagi di cabang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semuanya pakai cara kayak gitu. Sampai kemudian alhamdulillah Warsti punya modal sendiri, kita membangun sampai sekarang ada total 82 cabang kalau nggak salah sampai hari ini, ada 1.700 karyawan sampai hari ini, caranya kayak gitu. Simple, dan saya nggak pernah membayangkan ketika mulai Warung Steak & Shake dulu Warung Steak ini akan sebesar seperti sekarang. Nggak pernah bayangin. Tapi selalu ada optimisme kan mas dalam hidup. Kalau itu wajib, itu wajib. Optimis, prasangka baik ke Allah, doa terus, itu wajib. Itu wajib. Jadi kayak gitulah Warung Steak & Shake. Iya. Yeah. Oke, cukup lah. Ya kalau mas masih mau lanjut ya. Oke. Tadi sudah banyak ilmu yang disampaikan oleh Mas Jody yang alhamdulillah malah menurut saya lumayan detail ilmunya. Dan ternyata untuk berbisnis itu pastinya juga tak perlu bakat-bakatan ya Mas Jody. Tapi yang terpenting adalah mencari ilmunya. Dan kemungkinan, mohon maaf, yang gagal-gagal itu kemungkinan dia tidak mencari ilmunya lebih lanjut. Namun dari kegagalan itu sebenarnya juga sebuah ilmu dan tidak perlu berputus asa atau menyerah seperti yang disampaikan Mas Jody tadi, itu terus berusaha dengan ilmu-ilmu yang baru. Bahkan Mas Jody sendiri masih terus menambah ilmu, tapi jangan sering-sering ngebubur saya ya Mas ya. Dan kita masih punya cukup waktu untuk sesi pertanyaan. Jadi monggo kepada mohon maaf, ini pertanyaannya langsung ya. Jadi ini tadi kita dengan sistem melalui WA biar tidak mempersingkat waktu dan lebih efisien. Canggih ya PRS ini. Jadi tadi sudah by WA dan mohon maaf memang ya, tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan-pertanyaan dan kami pilihkan secara random dan sudah tersampaikan langsung. Oke. Tapi ya, saya minta tolong kepada namanya yang saya panggil tersebut untuk berdiri dan ngacung. Yang pertama nama Mas Bowo. Ya, Mas Bowo usaha rumah makan BBJ. Apaan Mas BBJ? Mas? Spesialis bandeng tanpa duri. Kepanjangannya BBJ itu apa? Bandeng bakar juara. Oh, yang di Semarang ini? Ya. Oh, mantep ini. Okay. Sukses ini. Oke, dari Pekalongan. Pertanyaannya pertama, bagaimana menularkan mental P kelima yaitu pre ke karyawan? Mau dijawab dulu? Langsung jawab aja deh. Iya, siap. Jangan dilewatin dulu, kebayang dulu nanti. Menularkan mental P kelima pada karyawan. Makasih ya Mas Bowo pertanyaannya. Gimana ya, kalau saya ngasih contoh langsung aja. Misalnya gini, doa itu penting. Doa sendiri itu bagus, tapi lebih bagus dan lebih afdol lagi kalau doanya bareng-bareng. Contohnya gini, dulu di Warung Steak kita ada setiap bulan sekali itu kumpul karyawan. Tapi kalau di kota, di Jogja itu seminggu sekali ada pengajian, kumpul seluruh karyawan. Seminggu sekali atau sebulan sekali ya, lupa saya. Kayaknya sebulan sekali mas. Sebenarnya kalau yang Samirono pengajian, itu warung saya kedapetan ininya juga, makanan. Jadi saya ngeri kalau pengajian. Kalau yang ini paling rajin kan ada itu. Soalnya kan undang masyarakat sekitarnya kan. Oke. Di warung itu pengajian rutin sama warga sekitar. Iya. Beda sama pengajian yang karyawan. Ya, oh iya. Jadi saya ngajarin juga karyawan warung itu buat bersosialisasi sama warga sekitar. Tujuannya supaya mereka peka dengan warga sekitar. Kalau ada warga yang
kesusahan, warga yang sakit, kemudian ada yang apa namanya kampungnya itu butuh dibantu, karena pastinya karyawan itu peka. Itu diantaranya yang tadi itu jadi kata tetangga di warung steak yang sama kok masih tuh makanannya sampai ke kita itu. Nah, ya. Nah, tapi kita ada juga rutin kumpul itu seluruh karyawan di Jogja itu misalnya sebulan sekali. Saya pernah ngumpulin langsung kebetulan saya yang isi pada saat itu. Ganti-ganti yang kadang Ustaz, kebetulan pas saya. Kemudian saya tanya pada salah satu karyawan itu yang istrinya itu lagi hamil. Nah, hamilnya itu posisinya itu sungsang. Dia nggak bisa normal, sama sekali nggak bisa normal, itu harus operasi. Dan yang jadi masalah, karyawan saya ini, yang cowoknya nih Pak, itu dia itu harus datang di acara apa namanya sawalan warung di Malang. Nah, dia nggak bisa datang, dia mau ke saya, pamit ke saya, mas saya nggak bisa datang karena istri saya harus nungguin. Istri saya itu harus operasi, ini sungsang segala macam, dia cerita nggak mungkin lah bisa. Oh ya udah gitu, bagus lah kalau gitu. Tapi, ayo kita doa dulu bareng-bareng. Itu 300 karyawan. 300 karyawan warung steak and shake, kita doa bareng-bareng. Yuk kita doa bareng-bareng buat karyawan kita yang bernama A, karena istrinya nggak bisa melahirkan dengan normal dan harus operasi biayanya besar. 300 karyawan doa bareng, mulai dari yang jajaran atas sampai jajaran bawah. Saya berdoa, acara ditutup. Kemudian 3 hari berikutnya saya dapat WhatsApp dari beliau karyawan itu ngabarin bahwa istrinya sudah melahirkan dengan normal. Ini semakin menguatkan mereka bahwa doa itu penting. Dan doa itu kalau dilakukan bareng-bareng, berjamaah, lebih semakin kuat lagi. PRS ini sudah jadi tempat yang bagus dengan kumpulnya pengusaha-pengusaha syariah. Bisa jadi kekuatan doa yang bareng ini. Jadi gak sendirian kita doanya, tapi bareng-bareng nih berapa orang? 300-an ada nih. 200-300, berdoa bareng. Doain siapa yang lagi ada masalah, doain. Karena kunci sukses doa itu bukan cuma doa buat sendiri, tapi ada 3. Pertama, doa buat sendiri. Yang kedua, mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain itu kan ini Pak, karena kalau kita mendoakan orang lain, itu nanti malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Saya kalau berdoa buat saya sendiri nih, pas lagi banyak dosanya nih, susah banget, gak kabel-kabel tuh Fir. Tapi kalau doain orang lain, saya doain Firly supaya buburnya sukses, buburnya ya, rame. Amin dong. Ya, amin. Maksudnya yang lainnya gak ada ngaminin nih. Nah, supaya cabangnya bisa seluruh Indonesia. Amin. Supaya cabangnya bisa se-ASEAN, sedunia. Amin. Itu nanti malaikat akan mendoakan saya. Oh, berarti ada tendensinya ini. Tapi gak apa-apa. Ini kan yang kelihatan. Nah, yang gak kelihatan di rumah. Nah, itu yang lebih penting yang ikhlas. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, minta doa dari orang lain. Saya tiap di pinggir jalan ngasih sedekah itu pasti gak cuma-cuma. Tolong doain saya juga. Doain anak saya. Selalu siapa-siapa. Karena kita gak tahu doa siapa yang dikabulin. Dari 300 karyawan, belum tentu doa saya. Belum tentu doa ustadznya warung. Bisa jadi doanya yang bagian nyucil. Tapi kita gak tahu 300 orang yang dikabulin. Nah, akhirnya ini semakin muatin karyawan saya bahwa pentingnya doa. Kekuatan doa. Jadi saya melihatnya itu dari pesantrennya Ustaz Yusuf, Pak Bo. Saya kesana sholat berjamaah, saya lihat santrinya ribuan, habis sholat itu doain Ustaz Yusuf. Itu tuh awalnya saya melihat tuh, ya Allah. Saya sholat di sana, saya ikut doain juga gitu. Banyak banget yang doain itu. Yang doain itu santri-santri penghafal Quran tuh ribuan doain Ustaz Yusuf semua. Wah saya kepingin juga, gimana caranya saya santrinya baru puluhan. Santri rumah tangga, tapi kepingin dapat doa ribuan juga. Ya udah, saya punya karyawan 1.700. Ini aja nih dijadiin lahan nih. Iya kan kesempatan ini aja ini perlu uang ini. Kalau mau ikut doain potong gaji gitu ya mas ya. Kan selesai. Nah, akhirnya bukan cuma saya dengan program spiritual company yang kita jalanin, seluruh karyawan saya bisa titip doa juga. Karyawan kita yang di Medan ada masalah, bisa pesan ke manajer outletnya, nyambung sekarang udah grup WA kan, nyambung ke Jogja, nyambung ke cabang pusat, doain bareng-bareng 1.700 kali. Oh, gitu ya. Cabang mana lagi doa lagi bareng-bareng, pokoknya isinya doa tok di warung steak and shake. Kerjanya nggak tahu kapan. Jadi gitu Pak, oh doanya tuh langsung dipraktekin aja, langsung dipraktekin, langsung dijalanin, bisanya dipraktekin di event apa, pokoknya jalan dikit-dikit doa, banyakin doanya.
Kalau kita lihat, ya, ini saya dekat ya Ustadz Yusuf ya, saya perhatiin benar beliau. Lagi tausiah gini, misalnya yang isi lagi sambutan, pasti doa. Pasti doa. Kalau pernah sholat jamaah sama Ustadz, misalnya berdua atau bertiga, ketika sujud terakhir, itu doanya lamanya luar biasa, Pak. Sampai kadang-kadang pegel saya kepalanya. Terutama kalau berdua bertiga, lamanya luar biasa, doanya panjang. Saya pernah nanya, kok doanya apa sih, panjang banget sih. Ya Mas, jadi kalau nggak apa, aminin aja dalam waktu ini. Dia tetap amin-aminin sampai pegel. Benar Pak, doa itu yang paling utama dan langsung jalanin aja, action. Makasih Pak Bo. Ditunggu bantunya ya. Sudah tahu alamatnya Mas Jody belum? Oke, yang kedua Mbak Arvina. Orangnya mana? Oh iya Mbak Arvina. Pertanyaannya, usahanya belum ada ya Mbak ya? Calonnya juga belum ada ya? Teman saya banget. Pertanyaannya, bagaimana memulai spiritual company-nya? Kemungkinan juga masih nyambung. Wah, spiritual company ini kalau dijelasin di sini panjang kali lebar. Saya bikin seminarnya aja, bikin acara kumpul bareng pengusaha kemarin di Pakem. Bahas tentang spiritual company itu 2 hari. 2 hari itu dari subuh. Ini gak bisa Mas, mentok jam 10 nih. Ya saya juga mau tidur. Lain waktu aja dibahas spiritual company, yeah. Tapi intinya gini, spiritual company itu program dakwah. Program dakwah. Dakwah itu bukan cuma tugasnya Ustaz, tapi tugasnya semua orang itu buat dakwah. Termasuk saya, termasuk Firly juga. Dakwah itu yang paling ringan aja. Dakwah itu kan tujuannya apa? Ngajak kebaikan. Apapun itu, ngajak kebaikan. Spiritual company, saya melihat dulu di awal karyawan kita itu banyak yang gak jumatan. Cowok semua loh karyawan warung stikasi gitu. Dan banyak yang gak jumatan. Kita udah berusaha warung stikasi ngasih spelling waktu. Khusus ya. Hari Jumat, bukanya jam 1 siang. Ya. Hari Jumat ya. Ya, jam 1 siang kita bukain. Tapi jam 11, kelihatannya mereka udah mandi nih. Jam 11 keluar, pergi wis. Karyawan kita sore-sore ini. Main ke mall lah. Yang begini-begini yang bikin saya jengkel. Hari karyawan. Sholat juga Pak, masih bolong-bolong. Kemudian nyuri-nyuri, ini yang paling bahaya ini. Satu cabang kita, rata-rata karyawannya 15-20 karyawan. Mereka tinggalnya di hotel. Jadi mereka bisa bangun tidur, bikin kopi. Nanti agak siangan dikit, bikin stick. Malam-malaman dikit, temennya datang, bikin stick lagi. Bisa banget itu di warung sticknya sih. Dan bisa dibayangin itu kalau 17 karyawan semuanya kayak begitu. Warung stick and set yang untungnya dikit. Ini gak percaya gitu ya. Tapi kan mengkalinya banyak. Nah itu selesai yang begini. Ini vali aja nih. Kalau sama-sama pengusaha gini, tapi kelemahannya apa tahu. Tapi ya di waris tiga-tiga itu marginnya sekitar 10 sampai bersih ya. 10 sampai 15%. Marginnya 10% loh, bersih. Jadi marginnya waris tiga-tiga sama pajak itu sama. Wajib itu 10% juga loh, PPN 10%, makanya saya sering jengkel juga gitu. Mereka kerja apa, ngambil 10% gitu. Tapi gak ngajak demo kali ini? Enggak, saya ngajak semua belum, bayar pajak. Belum. Ngajak semua bayar pajak. Tapi gak bayarnya berapa? Itu saya sendiri-sendiri. Jadi gitu Mbak, program dakwah, apa yang bisa kita lakukan saat ini, lakukan aja. Misal kita lihat karyawan kita pada merokok. Wah kita gak seneng nih ngeliat karyawan merokok gitu. Karena gak baik buat kesehatan, buat keuangan mereka juga gak baik. Ya udah bikin aja program berhenti merokok. Nah gitu aja yang paling ringan nih, berhenti merokok. Ini masih banyak merokok kelihatannya kalau disini wajah-wajahnya. Atau udah gak ada merokok gitu. Nah di warung stick and sing program pertamanya sebenarnya kamu itu berhenti rokok. Berhenti merokok. Karena merokok itu menurut saya lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya. Kalau udah ngomong kayak gitu udah jelas tuh haram apa halal itu. Ya harusnya. Kalau udah jelas banyak mudorotnya daripada manfaatnya apa tuh halal apa haram udah jelas. Haram. Saya nggak perlu jelasin lagi gitu loh. Nah makanya saya minta karyawan saya semuanya berhenti rokok. Caranya gimana ya udah pokoknya terserah teman-teman di toko kerjaan pikirin. Pokoknya saya minta berhenti rokok gitu. Terus apa lagi? Ya udah yang kita bisa lakukan misalnya sholat lima waktu jangan sampai ditinggalin.
ngajinya. Kalau sekarang sih udah sampai ngafal Quran juga karya baru. Jadi ya, ya itu program spiritual company berlanjut terus. Ini program dakwah. Nah semua sekali lagi dakwah itu bukan tugasnya ustadz, tapi tugas semuanya buat dakwah ngajakin kebaikan. Apapun itu kebaikan, ajakin teman kalian, ajakin saudara kalian, siapapun di sekitar kalian buat lebih baik. Itu mbak, jadi spiritual company lebih ke sana. Nanti kalau lebih detailnya ikut acara spiritual company kita insya Allah. Iya. Oke, pertanyaan ketiga, Mas Ibrahim, boleh tahu ya, usahanya warung makan ya? Wah ini sama kayak usahanya orang-orang di Mas warung makan ini. Iya, ya, makanya warung makan apa? Sumso Itika. Nasi apa? Nasi uduk umi khas Betawi. Oh, nasi uduk umi khas Betawi. Di mana ya kalau Jogja? Jakal KM 5 di sebelah Kalimantan, masih kecil, kecapa. Oh, yang sebelahnya roti apa? Yang umi dan Kuki itu ya? Iya, saya sudah pernah makan sama aku bingung gitu loh kan sama makan apa. Masa bubur terus kan? Kalau lagi ada duit, makannya keluar. Kalau enggak, makan buburnya. Pertanyaan, bagaimana membangun tim di awal-awal usaha? Ketika usaha mulai berkembang, saya kesulitan mencari kru. Ada saja masalah yang timbul yang membuat keluar masuknya karyawan. Kalau ini menurut saya memang klasik ya. Dalam artian semua usaha pasti akan ada permasalahan di area itu. Monggo, Mas Jody. Udah Firni yang jelasin. Ini lagi pas nih Firni. Kan ini lagi acaranya Jody yang ya begitu, ini masalah ya, semua, hampir semua seperti itu. Tapi penting juga karyawan itu dimotivasi. Penting karyawan dimotivasi. Jadi gini, kalau saya motivasinya kalau di Warung Stikensing itu kan sudah besar, sudah alhamdulillah sudah lumayan dikenal, offsetnya sudah kelihatan, jadi kita sudah bisa ngasih gaji lumayan, ngasih bonus, ekstra bonus lumayan. Nah ketika saya mau buka usaha yang baru, misalnya kayak bebek goreng yang selamat itu, kita buka baru, nah saya kan gak bisa tuh gaji karyawan sebesar kayak Warung Stikensing. Ketika saya buka ayam bakar Mas Mono, saya gak bisa juga masih gaji yang besar. UMP bahkan di bawah UMP saya bisa yang gaji, karena baru. Kita sama-sama baru bangun brand. Nah karyawan itu perlu dimotivasi, Pak. Tadi siapa sih yang nanya? Siapa itu? Mas Ibrahim. Oh iya, Mas Ibrahim ya. Jadi karyawan itu perlu juga dimotivasi, Pak Ibrahim. Misalnya gini, saya selalu kumpulin karyawan ketika baru mau buka ayam bakar Mas Mono atau apa ya kemarin itu dependenter saya baru buka, saya motivasi mereka, saya bilang ke mereka kita ini sama-sama bangun brand, kita sama-sama besarin brand. Saya nggak bisa kalau gaji kalian itu besar, saya baru bisa gaji di bawah UMP misalnya. Tapi nanti kalau ini besar, bebek goreng yang selama besar kita buka cabang di mana-mana, insya Allah kalian karyawan awal yang akan memimpin perusahaan-perusahaan itu. Itu memotivasi buat mereka, menumbuhkan semangat kerja buat mereka, dan akhirnya kinerjanya juga lebih bagus. Nah kemudian kalau yang saya lakukan di Warung Stikensing di awal itu, saya membangun budaya kerja itu cepat. Ini saya lakukan dari awal ketika kan saya ikut kerja, saya bangun budaya kerja itu harus cepat. Jadi kalau selesai ini kerjaan yang lain, selesai ini kerjaan yang lain. Jadi kenapa di Warung Stikensing itu cepat? Jualannya cepat, melayaninya cepat, gak beli lama-lama, harus cepat makanan itu. Nah itu dibangun dari awal, dan akhirnya ketika cabangnya sudah 82, ya mereka jadi udah terbangun. Saya datang ke Warung Stikensing, kerjanya itu ya kayak pas saya zaman pertama kali buka, dan mereka kerjanya cepat, gak pernah bisa diam kayak gitu. Itu dibangun dari dibangun awal. Habitnya ya Mas, habitnya dibangun gitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Banyak masih ya pertanyaan, bisa berjalan. Enggak, insya Allah setengah 10 berhenti kok Mas. Masih setengah jam lagi. Oke, yang berikutnya Mbak Adrani Gati Satiti. Satiti. Karena Mbak Adrani. Mbak Adrani, oke. Usahanya belum ada. Pertanyaannya, kalau boleh dan Pak Jody berkenan, saya minta didoakan teman PLS malam ini supaya penyakit saya dan suami yang secara medis membuat susah untuk diberi keturunan bisa dihilangkan oleh Allah. Ya, mungkin khususan untuk mumpung ini lagi banyak orang juga, khususan untuk Mbak Andreni, semoga penyakit beliau dan suami yang
secara medis membuat susah untuk diberi keturunan, bisa dihilangkan oleh Allah dan juga segera diberi keturunan, khususnya untuk Mbak Amira ini. Al-Fatihah. Amin. Emang rasanya beda ya Mas ya kalau doanya bareng itu ya. Lebih semangat, jadi perasaan kebersamaannya itu jadi lebih tinggi. Ya, kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya. Berarti enggak ada pertanyaan ya Mbak Anggra ini ya. Cuma request doa aja ya. Oke. Yang berikutnya Pak Afif Sabili jual iPhone dan ternak perkutut. Oh, ini nyambungnya gimana ya? Awal-awal. Dan yang berikutnya pakai iPhone. Oke, Pak Afif Sabili yang mana, Ray? Oke. Okay. Perkututnya nggak dibawa ya, Mas ya? Pertanyaan, bagaimana menentukan anggaran dana untuk promosi? Nah, ini teknis nih, Mas. Kayaknya justru unik. Kompeten kalau yang ini. Bagaimana menentukan anggaran dana untuk promosi? Tiap-tiap usaha itu pasti punya anggaran buat promosi, beda-beda besarnya. Ada yang 2%, ada yang 5%, ya kisarannya segitu lah. Antara 5% sampai ada 2%, 1%. Kalau di Warung Steak & Shake, di spiritual company ini malah kita anggaran promosinya besar. Tapi promosinya ini dialihin buat kegiatan spiritual company. Misalnya tablik akbar, itu juga masuknya di promosi juga. Promosi juga tapi akbar itu. Jadi kemudian apalagi kajian-kajian bulanan, kajian mingguan di cabang itu juga maksudnya. Iya, maksudnya di promosi juga, Mas. Jadi agak besar promosi. Nanti bisa ditiru juga ini, bisa ditiru juga ya teman-teman, bikin kajian-kajian gitu. Karena bisa kita perhatikan di Indonesia itu muslimnya itu banyak. 85% itu muslim. Tapi ya niatnya jangan promosi kali ya, nanti malah gak dapet pahala ya. Tapi ya ada benar ya, maksudnya saya perhatiin ya, kita bikin kajian. Kita ngundang Ustaz A misalnya. Ustaz A ini datang ke outlet, dia tahu keadaan kita. Dia tahu karyawannya, dia tahu makanan yang kita jual. Bahwa makanan kita itu halal, berkas, segala macam pembersihannya. Ustaz ini tahu. Nah otomatis, Ustaz ini jelasin nih ketika dia ada ceramah di mana, ngomong makanan, itu mesti bahas Warung Steak & Shake ini. Padahal gak ada pesan sponsor, gak ada teman. Tapi otomatis itu. Kalau gak percaya, lihat deh Ustaz Yusuf kalau ceramah. Mungkin terus itu loh, saya gak pernah minta itu. Tapi ya beliau sebutin lagi, ini promosi gratis loh. Iya. Bisa ditiru nih, benar nih, Ustaz-Ustaz yang di Jogja misalnya. Bikin acara aja di usaha kita. Berarti bisa sponsori acara-acara seperti itu. Ya, acara kayak gitu. Itu tadi Mas siapa? Ini cepat banget sih dialnya pelan-pelan. Pak siapa tadi? Pak Afif ya. Itu ini promosinya buat iPhone-nya apa untuk perkututnya ya? Yang berikutnya ini Mbak Uta atau Mas Uta ya? Mas Uta. Oke, okay, Mas Uta. Apa ini Mr. Car? Boleh. Ya, betul. Itu di bidang apa ya? Jasa cuci mobil panggilan. Oh, cuci mobil panggilan? Ya, datang ke rumah. Berarti jenengan termasuk cowok panggilan ya? Oke. Jadi kawan-kawan saya panggil ya. Saya boleh agak meluruskan pertanyaannya? Bisa dibantu, Mik, mungkin. Pertanyaannya, kapan menentukan kita siap buka cabang ya? Bukan itu pertanyaan saya yang saya maksudkan. Mungkin salah. Iya, gimana? Maksud saya kan kebetulan ini usaha baru. Mas, lebih Mik ya, Mas. Sudah. Ambil berdiri, ya, kan? Berdiri Mas Uta, biar pada lihat semua belum nikah kan? Ya. Kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Mas, saya cuma pengen luruskan aja lah pertanyaannya, okay. Karena saya bukan menaikkan seperti itu pertanyaannya. Yeah. Pertanyaan saya cuma sekedar gini, kebetulan kan usaha baru, yeah. Baru saya rintis dan baru mulai awal tahun 2016. Nah pertanyaan saya ini cuma intinya dalam membuka usaha baru itu kita harus sampai berapa tahun menunggu usaha itu sampai terlihat ini suatu usaha yang berpotensial bagus di pasar mungkin di wilayah Jakarta. Kayak tadi Mas Willy kan usahanya kota-kota.
Kenapa kok bisa berganti dari satu ke yang lainnya itu loh? Apa yang menjadi parameternya? Betul itu. Sekian itu aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak mas kekurangannya. Saya misalnya apa ya? Kalau ceritanya panjang banget ini mas ya. Tapi kira-kira gini lah. Baca abad itu kan udah kelihatan tuh. Begitu saya kita udah mulai rame. Itu waktu yang baca abad. Kelihatan sih sebenarnya. Tapi ya sulit juga ya, ini feeling juga nih, biar apa namanya feeling juga. Kemarin sih itu tahun mas offsetnya begitu, sampai dulu sempat wah ini terusin nggak ya, apa kita jual aja ya, sempat juga begitu gitu. Tapi kemudian begitu booming gitu, kelihatan booming itu langsung jalanin terus, buka cabang terus itu. Buka cabang juga saya buka cabang itu ketika udah emang benar-benar rame baru kita buka cabang, bukan kondisinya itu masih sepi kemudian supaya bisa lebih dikenal lagi brandnya buka cabang. Enggak, saya buka cabang itu ketika outlet itu benar-benar sudah rame, sudah waktunya buka cabang, baru kita buka cabang. Di kota-kota lain juga kayak gitu juga, di Palembang, di Pekanbaru kita buka satu, kalau belum rame ya kita nggak buka cabang, tapi begitu udah mulai rame, nah baru kita buka cabang kedua, ketiga, keempat. Jadi tolak ukurnya gitu aja. Kalau di usaha-usaha sebelumnya biasanya melihat itu terus saya udah gak bisa dikembangin gitu. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, saya mau serahin ke karyawan saya jual ke karyawan saya buat jalanin, karena sistemnya gak bisa saya buat sistem yang baku yang bisa saya tinggal gitu loh mas. Jadi akhirnya karena saya gak mau juga kan ngurusin usaha, tapi sayanya harus di situ terus ke teater, saya gak mau kayak gitu. Jadi makanya menurut saya itu gak cocok buat saya. Ya sebenarnya saya juga belajar beberapa melalui guru-guru juga. Jadi opsinya untuk usaha itu ada dua, mau menjadi besar atau menjadi kuat. Nah kalau cuma mau menjadi besar itu buka cabang aja terus, tapi belum tentu kuat. Nah yang Mas Jody lakukan ini malah Mas Jody menguatkan dulu. Jadi pada saat sudah kuat, besarnya itu besar yang kuat. Jadi jangan sembarangan, oh buka cabang biar cepat ini. Sebenarnya parameternya kita secara feeling juga bisa sih melihatnya gitu. Kalau Mas Jody kan antrian sudah mulai terjadi, berarti memang secara space sudah dibutuhkan dan lain-lain. Jadi bisa lebih detail lagi. Nanti mungkin bisa hubungi saya ya. Karena saya juga belajarnya dari Mas Jody. Gitu. Oke, untuk yang kedua, yang berikutnya Mas Koko, Pak Koko, orangnya yang mana? Udah pulang. Pak Koko enggak ya? Jadi rumah. Ini Pak Koko kemungkinan suaminya Bu Kiki ini ya. Ada Bu Kiki ya. Enggak ada, kita lewatin. Yang berikutnya Mas Benny Kurniawan, kegiatan usahanya kuliner. Mas Benny. Oh iya, Mas Benny beliau usahanya bebek pondok rahayu ya. Nah ini mungkin bisa belajar banyak sama bebek sama. Pertanyaannya, saat warung penyetan di Kadipiro tiba-tiba berubah jadi warung steak, pertimbangan apa yang dibuat? Ya pertimbangan offsetnya lebih besar warung steak, Pak. Udah itu aja sih ya. Misalnya begitu, jadi yang di warung steak yang di paling dekat itu di mana sih? Di dekat pasar KTA. Di pasar KTA itu rame itu. Nah, rame sekali gitu akhirnya kayaknya bukan buat lagi ya. Bagus ini ya udah kita pakai buat warung steak. Alhamdulillah kan ramai juga, dua-duanya tetap ramai. Ya pertimbangannya gitu aja Pak, ya. Mikirnya enggak usah susah lah. Pokoknya bikin simpel aja kalau usaha tuh jangan dipikir ribet ya. Ribet ya. Oke. Itu Benny. Kemudian berikut Mas Ade Rahmat. Yang mana? Oke, Mas Ade Rahmat, kegiatannya online shop masker wajah. Spesifik ya, masker wajah aja. Masker wajah spirulina. Oh gitu. Ya. Kelebihannya apa? Kalau pakai maskernya jadi ganteng gitu. Jadi cerah aja seketika. Seketika. Berarti dua ketika udah gak cerah lagi. Pertanyaan, mana yang lebih baik buka usaha yang itemnya sudah umum, yaitu nasi goreng, cilok, nyayang, bubur, enggak itu enggak. Apa usaha yang itemnya masih baru? Monggo, Mas. Indomie itu sebenarnya lama loh itu, bukan baru, bukan sesuatu yang baru.
Sebab ketika dikemas jadi unik gitu ya, jadi kelihatan baru lagi. Jadi sebenarnya kalau mau pilih yang baru apa yang lama ya, cari aja yang orang tuh banyak senang gitu. Orang tuh banyak senangnya makan apa sih kalau di kuliner begitu. Orang tuh hobinya tuh yang paling susah tinggal itu makan apa, ya udah jualan itu aja, itu pasti laku gitu. Tinggal dikembangin aja kreativitasnya. Ya kayak tadi tuh Indomie tuh benar-benar pilihan anak saya, itu susah banget tuh ngilangin makan Indomie tuh, kayak kalau bapak yang rokok itu suruh berhenti rokok. Susahnya setengah mati tuh, makanya rokok itu kan paling laku tuh. Makanya kenapa orang terkaya di Indonesia itu pengusaha rokok. Padahal pengusaha rokok tuh gak ada yang rokok, tau gak? Jadi kebanyakan kan itu yang rokok. Iklannya juga gak kelihatan orang rokok ya mas ya? Bisa kayak gitu ya. Berarti gak perlu yang istilahnya sebenarnya mau usaha apa aja gak jadi masalah kan ya mas ya? Semuanya bisa berhasil, yang terpenting sunatullahnya atau kegiatan-kegiatan yang diperlukan itu dijalankan. Kemudian mungkin yang terakhir Mbak Angga ini aja ya, kelihatannya Mas Jody udah mau segera ke liquid mungkin atau belum buka mas yang begini mas. Maksudnya mau ngisi tausia ya mas, tahu berubah jadi spiritual company kan. Mbak Silviakin ya? Mbak Silviakin? Oh, saya ambil bacanya Silviation gitu. Saya Salon Wanita. Pertanyaannya, apakah warung difranchise-kan? Bagaimana sistemnya dan juga harganya? Banyak yang nanya, Bu. Dulu sempat ada satu majalah salah nulis itu. Salah nulis kalau warung itu difranchise-kan. Wah, sehari itu bisa ada 10-20 orang yang telepon saya tuh. Kenapa orang mau punya franchise ya warung? Tapi saya nggak franchise. Jadi warung istikansi itu nggak kita franchise-kan. Kenapa nggak di franchise? Karena saya biasanya usaha di franchise-kan itu supaya berkembangnya bisa lebih cepat. Butuh modal yang besar. Nah, kebetulan di warung istikansi itu saya dua-duanya itu nggak begitu gitu. Saya nggak kepengen juga buka cabangnya cepat-cepat. Jadi yang pertama ini buka cabangnya pelan-pelannya saya menikmati. Jadi 82 cabang itu selama 16 tahun gitu. Kalau mau franchise bisa 3 tahun, 82 cabang itu bisa banget. Kayak abnormal itu. Dia punya rencana itu untuk membangun cabang sampai 100 cabang dalam waktu 2 tahun. Padahal satu cabang modalnya 3,5 miliar. Itu udah antri itu sehari bisa 10 sampai 20 atau 30 orang yang mau masuk nanti abnormal. Nah, jadi ketika kita sudah bangun brand, brand kita sudah besar, enggak usah nyari-nyari modal itu. Nanti orang yang akan kejar usaha kita. Jadi yang penting kita itu kita bangun dulu brandnya, kita bangun dulu usahanya, nanti kembanginnya insya Allah gampang. Nah, kemudian yang kedua, sistem di warung sedikit itu menurut saya masih belum bagus sekali buat di franchise. Jadi kita lagi benahin ya, sistem IT-nya, sistem keuangannya, sistem perpajakan, semuanya kita benahin, SOP karyawannya. Karena memang suatu saat nanti ketika akan buka di luar negeri, saya sudah punya rencana buka di Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Ya akhirnya harus franchise, harus kerjasama juga sama orang di luar. Tapi kalau Indonesia sementara ya kita handle sendiri. Mampu ya mas, handle sendiri ya? Ya insya Allah, saya malah beli franchise. Kalau ada yang bagus, saya malah beli. Seperti BBC Haji Selamat, itu malah saya beli franchise. Bukan franchise sih, tapi apa ya, Pak Selamat tipenya itu kerjasama gitu. Kemitraan ya mas ya? Kemitraan. Iya, itu Mbak Silviatin. Kemudian yang berikutnya, ini Mas Dika, orangnya. Oh iya, ini biasa nanya ini mas, kalau ada acara usahanya motor racing ini mas, mungkin jenengan juga ada minat untuk tunar-tunar. Iya, bengkel ya mas Dika ya? Bengkel mungkin itu mas. Bengkel mungkin yang mana nih? Berdiri dong. Oh siap, ah, ya. Sering ketemu saya di Jenderal Asri. Ya nunggu waktu motornya jenengan rusak. Servisnya rutin nggak bisa sekarang motornya jadi kecil ya.
Ya, pertanyaannya bagaimana menghandle karyawan 1700 di seluruh Indonesia? Apa ada manajer area di setiap cabang? Jadi di model keuangan listrik-listrik itu setiap cabang ada manajer outletnya. Manajer outlet membawahi 15 sampai 17 karyawan. Kemudian di atas saya manajer outlet ya langsung teman-teman di kantor, di top management yang ngasih SOP semuanya, apa namanya instruksi segala macam dari kantor pusat di Jogja. Jadi pengawasannya ya langsung dari Jogja ke manajer, dari manajer langsung ke karyawan. Nah ini memang bukan pekerjaan yang mudah, apa namanya jagain 1700 karyawan. Nah makanya kita dengan program Spiritual Company ini sih saya optimis ini bisa merubah akhlaknya karyawan. Jadi ketika kita kasih SOP, ya udah mereka langsung bisa jalani dengan senang hati, dengan nggak punya rasa mau curang segala macam. Ya intinya kita gunain spiritual karyawan dulu supaya program-program semua SOP standarisasi semua mereka bisa jalani. Tanpa spiritual yang baik, mental karyawan saya nggak baik, akhlak karyawan saya nggak baik, susah buat gunain perusahaan. Jadi kenapa yang saya gunain itu akhlak dan spiritualnya karyawan. Itu Mas Jingan. Oke, yang terakhir Mbak Angga Evin Krim. Ini apa ini? Oh, Mas Angga. Mbak Evin dia ini. Usahanya Gavinsa Sofa atau pengrajin sofa. Oke, pertanyaannya bagaimana membangun bisnis orientasi selain untuk rugi tapi juga mengenai surga neraka agar dapat berjalan istiqomah di jalan Allah. Ini berat ini pertanyaannya. Perlu saya jawab. Jangan. Nanti bingkisannya buat dengan yang soalnya. Wih, benar-benar di pertanyaan ini misalnya. Kayaknya terakhir ya, Kira-kira. Sebentar lagi udah 9:30. Gimana ya Mas Angga ya? Jadi saya setiap tahun sekali itu kumpul sawalan sama seluruh karyawan. Kemudian kita kumpulin supplier-supplier semua. Sawalan yang 2 tahun yang lalu ya kayaknya saya kumpulin. Dan temanya beda-beda Mas. Setiap sawalan itu temanya beda-beda. 2 tahun yang lalu saya putusin niatnya itu bekerja karena Allah. Temanya itu bekerja karena Allah. Nah saya mengendaki karyawan saya itu ya bekerjanya itu karena Allah, bukan karena gaji, bukan karena kepingin bisa beliin istrinya mobil, motor, dan lain-lain. Tapi saya itu bukan niatnya. Termasuk saya sendiri, itu ngingetin saya sendiri juga, ngingetin pemegang saham yang lain juga, bekerjalah untuk Allah. Jadi maksud saya, kalau kita bekerja untuk Allah itu insya Allah semuanya itu dapat. Akhiratnya dapat, dunianya dapat. Tapi kalau karyawan saya bekerja hanya kepengen gaji tok, ya udah dapatnya gaji tok. Padahal saya udah niatin di perusahaan saya berapa persennya itu buat rumah tangga, berapa persennya itu buat dakwah. Nah karyawan saya yang kerja di Warung Group, yang mereka niatnya karena Allah, nah, otomatis dapat pahalanya dari rumah tangga. Otomatis dapat mereka pahalanya dari kajinya santri, pasti dapat loh. Nah, jadi niat itu penting. Saya ingetin diri saya ingetin Firly, teman-teman pengusaha dan calon pengusaha di sini, yang niatnya tadinya usaha karena pengen uang aja, rubah niatnya bekerja karena Allah, bisnis karena Allah. Insya Allah nanti dunianya dapat, akhiratnya dapat. Zaman dulu ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, banyak sahabat-sahabat yang hijrahnya itu ada karena wanita. Dapatnya cuma wanita, istri aja. Ada yang karena harta, dapatnya harta aja. Tapi ada sahabat yang hijrahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikasih. Istrinya dapat, poligami juga. Hartanya dapat. Semuanya dapat. Insya Allah akhiratnya apalagi dapat semuanya. Nah jadi penting ini menurut saya, niat ini kecil tapi penting sekali, utama sekali menurut saya buat memulai bisnis. Mungkin itu aja pilih dari saya, teman-teman PRS semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi benar, semua kesalahan itu dari saya, kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala.
Bilai Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi alhamdulillah Mas Jody sudah membagikan ilmunya yang di awalnya HP plus satu itu produk, price, promosi, place. Itu menjadi parameter awal untuk bagaimana dalam membangun usaha. Dan tambahan dari beliau tadi ada yang namanya pray atau berdoa, itu menjadi sangat lebih penting. Ya, kemudian juga mengenai brand dan tagline dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu bagian dari sunnatullah yang harus dilakukan. Jadi jangan sampai pengusaha itu ngitung HPP aja nggak tahu. Dalam artian membuat HPP itu adalah bagian dari sunnatullah. Jadi biar kita tahu jualnya itu berapa, itu berdasarkan HPP yang kita pakai. Nah itu menjadi hal-hal yang perlu dilakukan. Jangan sampai kayak gitu juga tadi lulus. Ya, untuk Mas Jody. Ini ada simbolik dari kita, ada bingkisan, matur nuwun sudah berkenan untuk datang di acara ini. Dan semoga ilmu yang jenengan bagi akan sangat bermanfaat buat kita semua, dan juga menjadi berkah untuk kita semua, dan menjadi balasan pahala untuk jenengan yang terbaik dan terbanyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, tentu lagi. Mas Jody isinya naik motor soalnya. Oh iya mas, sama-sama. Tentu dulu ya mas. Jangan lupa jam 10. Ya. Katakan sih Mas Jody mengingatkan. Oke. Oke. Yang sudah terbukti sering mimin doa gitu ya mas ya. Oke, monggo. Untuk acara yang berikutnya
Oke, kita punya dari PRS sendiri acara diskusi pengusaha industri syariah di Radio RGFM yang bisa dilakukan melalui streaming juga bersama narasumber pengusaha-pengusaha lulusan IBC. Itu setiap hari Rabu ya, setiap hari Rabu jam 7 setengah 8 malam di RGFM. Kemudian yang berikutnya itu Islamic Business Coaching. Ini kegiatan setiap dua mingguan kami, setiap Kamis bersama narasumber Ustadz Dwi Chodro, Riono PhD. Beliau itu seorang dosen, praktisi, dan orang yang mendalami sistem ekonomi Islam. Jadi di IBC ini adalah sebuah kegiatan yang banyak membagikan ilmu mengenai bagaimana bermuamalah, yang terutama dalam berbisnis. Jadi kita lebih banyak membicarakan basic-basicnya, yang terkadang kita ini agak minim di situ, tapi sudah tahu mengerti soal teknis-teknis yang lebih lanjut, yang bisa jadi ternyata basicnya salah. Ya, misalnya kayak saya dulu sempat nanya kan, apa hukumnya jual beli kucing? Nah ini kan soalnya kita sering lihat di Facebook itu jual beli kucing, padahal itu tidak boleh. Tak kira kalau yang legal itu udah pasti halal, ternyata tidak. Nah, disitulah kita butuh pemahaman-pemahaman lebih lanjut. Banyak juga mengenai perbankan atau riba dan lain-lain, agar kita nggak salah jalan. Takutnya usahanya sudah besar, mohon maaf, jadi mengerti, dan ternyata jalannya salah, mau ngelepas udah kesusahan, itu juga jadi masalah. Apalagi caranya udah salah, hasilnya salah, ternyata nggak menghasilkan juga, itu malah lebih parah. Jadi ini dua mingguan yang besok insya Allah tanggal 22. Jadi kegiatan kita itu per dua minggu, dua kali IBC diselingi satu business talk. Kalau business talk nanti narasumbernya bergantian. Ada lagi yang lainnya? Jadi kegiatan kami ini insya Allah free, gratis. Oke, yang berikutnya ini hadiri dan ajak teman-teman Anda kajian Sirah Nabawiyah. Ini juga dari pakar Sirah Nabawiyah, yaitu Ustadz Siddiq Al-Jawi di Serambi Masjid Agung Sleman, Kamis tanggal 15 pukul 19.30. Ada lagi? Oke, jadi IBC ini atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PRS, IBC Business Talk, itu bersifat gratis. Tapi kami juga ada biaya operasional, dan bila jenengan berkenan ikut mensupport kami bisa melalui form donatur yang tadi dibagikan di kertas-kertas atau melalui infak berjalannya. Yang hari ini biasanya kami di akhir acara menyampaikan berapa total infak, tapi alhamdulillah hari ini ternyata saking banyaknya nggak kehitung. Dan semoga jenengan-jenengan yang berinfak itu dibalas dengan Allah dan jalan yang sangat-sangat banyak, dan buat yang tidak berinfak semoga besok berinfak. Oh ya, ada ini juga video teaser mengenai ini ya, testimoni yang sudah mengikuti bisnis coaching Islamic Business Coaching. Mohon maaf, ternyata ada kesalahan teknis. Jadi ini kita akan, jadi buat yang ingin nonton video testimoninya dua minggu lagi datang ya, nanti kita sedia. Semoga penasaran. Jadi besok datang bukan mau ikutin IBC, tapi nonton videonya nggak apa-apa. Itu kami kira cukup sekian. Mungkin mohon maaf, yang keluar bisa yang wanita dulu. Untuk yang laki-laki mohon menunggu bersabar, jadi biar bisa lancar semuanya. Matur nuwun, kami dari panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada jenengan-jenengan yang sudah berkenan datang malam ini, dan kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang telah berkenan yang telah disampaikan, dan semoga kita bisa terus bersilaturahim dan bertemu di IBC Islamic Business Coaching berikutnya.